Usaha melahirkan sukarelawan dan masyarakat yang arif tentang penjagaan sungai perlu diperhebatkan. Ini bagi memastikan supaya sumber bekalan air sentiasa terpelihara. Walaupun tahap kesedaran semakin meningkat, ia tidak memberi sebarang makna jika tidak disusuli dengan tindakan proaktif dalam melindungi sungai-sungai yang menjadi sumber air. Sebagai usaha berterusan melahirkan sukarelawan serta mendidik masyarakat melindungi sungai, program penjagaan sungai dilancarkan dengan sasaran komuniti setempat mengambil inisiatif membersihkan sungai. Program anjuran Indah Water Consortium Sdn Bhd IWK dan Global Environment Centre GEC itu memberi fokus kepada penduduk yang tinggal berhampiran sungai. Aktiviti hari ini adalah untuk melahirkan sukarelawan yang arif tentang penjagaan sungai. Bagaimana sebagai satu masyarakat Malaysia yang prihatin, dia boleh melakukan tanggungjawab masing-masing dalam premises atau dalam rumah supaya sungai kita sentiasa terpelihara. Selain mendidik pengguna agar tidak mencemari sungai, mereka juga diingatkan tidak membuang sampah ke dalam sistem pembentungan. Kesedaran pengguna yang paling ketara yang kita nampak semasa kita mengoperasi loji, di mana pengguna kurang peka dengan masih lagi membuang sisa-sisa pebejal ke dalam rangkaian paip pembentungan ataupun di tandas-tandas, dan juga melepaskan sisa-sisa minyak ke saluran pembentungan, yang mana ianya akan menyebabkan loji mengalami kesukaran untuk beroperasi pada tahap yang lebih baik. Peranan loji IWK penting dalam merawat sisa kumbahan sebelum air bersih yang dihasilkan dilepaskan semula ke sungai. Okay, daripada aktiviti program ni lah, kita tahu dia proses treatment plan lah actually. Dan kita tahu the related treatment plan to the dekat sungai lah, berhubung dengan sungai. Jadi maknanya treatment plan ni akan mengeluarkan satu air yang bersesuaian dengan pH dia ke sungai. Okay. This day I have a lot of learn. For example, we should protect the environment, because if we're not protecting the environment, we should people suffering also. So it's better to us that don't throw any garbage to the river, not only in the river but also in all environment. IWK akan meneruskan program ini bagi menggalakkan penyertaan lebih ramai sukarelawan muda dalam aktiviti pemuliharaan sungai.